Ini di sini ada orang kah? Aku mau ngamen. Apa kamu buta nggak bisa ngelihat? Kau udah lihat kan kalau di sini ada orang? Kau tanya lagi. Kau kesini mau ngapain? Maaf bang, aku nggak bisa ngelihat karena aku buta. Bang, boleh izin aku ngamen ya di sini? Udah, ngamen aja kau. Awas kalau suaramu jelek. Iya bang, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang, sekarang ku disayang. Dulu ku menderita, sekarang aku menderita. Hidupku dulu sekarang gak tahu lagi. Woi, kamu apa-apaan sih? Kalau gak bisa nyanyi, jangan nyanyi depanku. Kirain pinter menyanyi, dah buta, gak bisa nyanyi, suaranya jelek. Bodrek bikin gak selera makan aja aku. Maaf bang. Udah, coba kamu nyanyi yang lain. Iya bang, baiklah. Maafkan aku sayang, harus meninggalkan kamu. Dan ku mendebakkan aku di dalam hidupmu. Waduh, makin lama makin berisik aja lu. Lu nyanyi atau apa sih? Kamu bisa nyanyi apa enggak? Woi, aduh, bisa pening nih aku. Coba sekarang kamu nyanyi lagu yang paling keren dan paling ngetop. Kok gak kamu nyanyi lagu kasidah aja dah? Iya bang, akan ku coba. Ya Allah, jangan kau coba aku melebihi batas mampu dan sanggupku. Ya Allah, bila memang kau coba, aku pun percaya kau sayang. Udah, cukup. Oh, kamu tuh emang gak bisa nyanyi. Jangan coba-coba nyanyi kalau gak bisa nyanyi. Bikin orang gak selera makan. Kamu nyanyi di lampu merah sana, itu cocok. Sekarang kamu tuh gak dapat apa-apa dariku ya. Jangan kamu coba-coba minta uang karena aku gak kasih, suaramu jelek. Hei, bang, jangan marah-marah lah. Udah tahu dia buta gak bisa ngeliat. Dia cari makan dengan cara mengemis. Tapi lo marah-marah sama dia. Kok kasihan sama orang apa? Apa? Kasihan? Ngapain aku kasihan sama orang lain? Sedangkan aku aja gak ada orang yang kasihan nih. Bodrek.